channel, di video ini aku akan bahas tentang penundaan awal masuk kuliah atau deferred study. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, informasi ini aku dapat dari websitenya LPDP, dari websitenya kampus-kampus ternama di Indonesia yang menyediakan deferred atau kalau enggak penundaan awal studi. Nah, sebenarnya pertanyaan ini banyak ditanyain sama teman-teman yang komen, gimana kalau seandainya aku tuh udah keterima di suatu kampus tapi belum dapat beasiswa? Kan kalau misalnya mau kuliah S2 biayanya lumayan tuh, mau kita cover sendiri juga kemahalan. Nah, salah satu solusinya adalah defer kuliah atau penundaan awal masuk kuliah. Seandainya nih ya, teman-teman udah keterima di S2, anggaplah S2 THPUB, udah keterima di tahun 2021 ini. Nah, tapi beasiswanya masih belum dapat nih, masih nyoba LPDP, masih nyoba beasiswa unggulan Kemendikbud. Nah, dan pengumumannya itu belum diumumkan sekarang, tapi diumumkannya mungkin bulan September atau mungkin bulan Oktober nanti. Kan kalau misalnya seperti itu, kita udah harus bayar SPP dulu nih bulan Agustus, atau kalau nggak harus bayar SPP bulan awal September, baru kita bisa mengikuti perkuliahan. Nah, teman-teman bisa mengajukan defer kuliah ini ke kampus tempat teman-teman diterima. Tapi nggak semua kampus menyediakan fasilitas defer ini. Ya, ada yang menyediakan, ada yang enggak. Nah, terus kalau seandainya nih kampusnya menyediakan, apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman bisa mengajukan defer ini ke bagian akademik prodi teman-teman diterima. Misalnya teman-teman keterima nih di THP FTPUB. Nah, ajukan defer ini ke bagian akademik FTPUB. Jadi jangan mengajukan ke bagian pascasarjana, karena pascasarjana ini kan banyak lagi bagiannya. Jadi langsung ke prodi teman-teman keterimanya di mana. Nah, terus apa aja sih berkas yang harus dipersiapkan ketika kita mau mengajukan defer? Pertama, LOA, dan yang kedua adalah surat permohonan untuk defernya. Kalau misalnya memang di kampusnya itu menyediakan fasilitas tersebut, biasanya kita masuk ke websitenya, dan kita pertama bisa mengisi langsung di situ, kita tinggal upload LOA aja. Atau kalau misalnya pun nggak ada, kita berarti harus buat suratnya manual, terus sudah itu dikirimkan ke bagian akademiknya. Nah, untuk proses pengirimannya sendiri gimana? Apakah harus offline gitu? Kan kalau misalnya aku di luar kota atau bahkan di luar pulau, kayaknya sulit banget. Nah, untuk saat ini dan terutama di masa pandemi, kita semua sudah beralih ke online. Jadi, bisa diusahakan dengan cara online. Atau seandainya pun, oh nggak bisa nih kalau online, harus langsung. Nah, kalau offline mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk mengirim dengan cara pos. Seandainya benar-benar nggak bisa untuk datang. Karena ya kondisinya PPKM ya, kita mau keluar kota juga sulit. Nah, terus untuk prosesnya berapa lama? Kalau berdasarkan cerita dari teman-teman yang mengajukan defer di ITB, itu prosesnya cukup 1 hari. Tapi ini bervariasi tergantung kebijakan masing-masing prodinya. Nah, dan juga untuk berkas apa aja yang perlu dibawa, ini sebenarnya bervariasi tergantung prodinya ya. Kalau tadi yang LOA sama surat permohonan, itu yang paling umum aja. Tapi mungkin nanti akan diminta ijazah mungkin, atau kalau nggak KTP atau apa, itu balik lagi ke kebijakan prodinya. Jadi sebenarnya sebelum kamu mengajukan defer, dan kamu merasa ada informasi yang nggak jelas, kamu bisa tanya ke kontak personnya, atau kalau nggak kamu nge-mail langsung ke bagian akademiknya untuk dapat informasi yang jelas. Nah, terus kapan sih kita seharusnya mengajukan defer? Kalau kamu udah dapat informasi dan ataupun mendapatkan LOA, ajukan defer secepat mungkin selama itu masih di masa registrasi. Jangan sampai kamu di masa registrasi nunggu deh, siapa tahu habis ini ada pengumuman LPDP gitu, siapa tahu habis ini ada pengumuman beasiswa Kemendikbud gitu. Kan biasanya kalau pengumuman udah jelas ya tanggalnya kapan. Kalau kamu merasa di durasi waktu tersebut nggak ada pengumuman, kamu segera ajukan defer. Kenapa? Karena kalau misalnya keburu awal masuk kuliah terus kamu belum mengajukan defer, ya kamu dianggap membatalkan proses registrasi. Jadi tahun depan kamu harus ngulang lagi seleksi, nggak bisa defer. Nah, terus kalau misalnya di kampus tersebut tidak menyediakan defer, apa yang harus dilakukan? Ya, mau nggak mau, kamu harus ikut seleksi lagi tahun depan. Tapi biasanya sih menyediakan ya. Terutama kalau misalnya teman-teman mendaftar ke kampus di luar negeri, teman saya daftar di Wageningen University, dia keterima tahun 2019. Nah, itu bisa penundaan kuliahnya atau defernya, itu bisa 1 semester ke depan maupun 1 tahun ke depan. Cuma batas maksimumnya di situ. Jadi kalau misalnya dalam waktu 1 tahun ke depan masih belum dapat beasiswa dan belum memulai kuliah, maka di tahun depannya itu harus tes ulang. Jadi kebijakannya seperti itu ya. Ini balik lagi ke kebijakan kampusnya masing-masing. Nah, terus untuk defer itu bisa menunda berapa semester sih? Itu kembali ke kebijakan prodinya. Jadi kalau misalnya kayak di Wageningen University tadi saya bilang, itu bisa menunda 1-2 semester. Karena pembukaan penerimaan mahasiswa baru itu dibuka di semester ganjil maupun di semester genap. Tapi kalau misalnya kayak di THP FTPUB, ya kalau misalnya kamu defer
ke tahun selanjutnya, karena FTP UB hanya membuka registrasi mahasiswa baru pasca itu di semester ganjil aja, nggak di semester genap. Segitu aja informasi tentang defer kuliah, dan defer kuliah ini biasanya diajukan oleh mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3. Kalau untuk mahasiswa S1 saya kurang tahu, tapi kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.